lawan. Setelah saling adu argumen di lapangan, petugas kecamatan bersama Satpol PP memutuskan tetap melakukan penertiban Jalan Malioboro, membersihkan pedagang pasar beduk dadakan yang melanggar aturan. Camat Pasar Mustari Afandi mengatakan, pihaknya tetap melakukan penertiban karena pasar beduk dadakan ini mengganggu arus lalu lintas. Setelah ditertibkan, pemerintah menyediakan lokasi pasar beduk milik pemerintah bagi para pedagang yang mau pindah. Yang kebetulan di Jalan Malioboro ini memang dilarang untuk berjualan di pasar beduk. Dengan alasan yang pertama, karena ini jalur untuk lalu lintas, dengan menambah macet-macetan. Yang kedua, ada pasar beduk yang dikelola pemerintah, dan itu para pedagang kita akan diarahkan ke... Ateng, salah seorang warga yang menolak dengan penertiban ini, mengaku sangat kecewa dengan pemerintah. Dirinya berharap ada toleransi dari pemerintah selama bulan puasa ini, karena pasar beduk yang dibuat ini hanya ada satu tahun sekali. Kecewa, kami warga kecewa. Biasa ada pasar beduk, sekarang kok tiba-tiba tidak ada pasar beduk. Nah, ada apa emang? Tapi pemerintah ini yang lemah ditindas semua, bang. Yang berduit, ya punya. Jadi apa-apa yang ingin kita sampaikan? Ya, minta tolonglah sama pemerintah. Saya ini orang pasir aja kok, bang. Nah, jadi tolonglah warga di sini dikasih ya apa rezeki tahunan, bang. Bukan tiap hari. Jadi kami warga setempat ini biasa dapat. Muhammad Aprizal, Jambi TV.